Sepi lagi kan markas. Nah, mau dia nih teman itu loh, mau dia habis kekenyangan nggak mau main. Iya. Dadang nggak ada, menghilang entah kemana. Nah, ngomong-ngomong lagi, gimana ini? Itu kelakuan si Dadang tuh. Dadang itu kalau ini, kalau ya sekendak perutnya aja, pas kita mau tidur segala macam mah lagi ngantuk mah serbu sama dia tuh mau pikiran. Ya pas ada di sini berdua, dia masuk kamar ngapain ceramah. Banyak juga undang pembicara sama dia. Ada aja muridnya dari mana-mana. Nggak tahu tuh. Dia masuk kamar tuh mau ngapa-apa, kenapa. Orang kedengeran sih dia ngomong apa. Orang bisi-bisi juga. Ini lagi mengembuskan dempu-dempunan gitu ya. Habis itu hilang. Jangan-jangan dia ini hilangnya itu apa? Habis dia ceramah itu jangan-jangan dia apa? Ngambil honornya kali. Ya mudah-mudahan lah ya. Makin pinter. Dan honor ceramahnya itu makin lama makin mahal. Biar si Toman ini ada temennya juga nanti rencananya mau ngembangin nih, beli seekor lagi, mau bikin apa di lantai aquaponik di lantai 3 itu idenya Dadang itu. Terus itu beli drum, selain aquaponik nanti ya kita nanam ini, nanam anak-anak lele gitu. Tadi pengennya belut ya, tapi kalau belut itu kan harus ada lumpur. Baru makanannya baru dikirim ini sama Ibu Negara tadi, dua kantong. Makanya airnya udah diganti gitu nih. Jadi mau ngapain ini? Udah. Mau lihat berita dulu lah. Hah? Ya lihat berita sambil nungguin si Dadang. Ntar kalau dia hilang itu atau dia ada apa-apa, aku yang kena marah tuh sama Bang Hariman Siregar, sama Rahung, sama Boni Triana, sama Marto Art. Banyak kali ini ya dia sama, wah sama sobat saya nih, sobat kental, sobat kembar gitu kan, Maedi Effendi. Maedi Effendi itu entah jadi apa dia sekarang, udah ilmunya udah tinggi tuh Maedi Effendi itu. Rambutnya udah nggak bisa dipotong itu pakai gunting. Nah, yang paling saya takut tuh kalau yang marah itu Mbakku yang cantik ini. Dulu putri kampus, kemudian pernah di kampus itu di Masyawi. Namanya Mbak Suwari Utami Dewi. Aduh, Mbakku ini yang marah sama aku karena ya dia sering ingetin nih Dadang.
apa udah habis aku punya ilmu. Kenapa? Karena mbakku ini yang mbak ini orang orang Dayak gitu kan. Dayak ya, jangan lupa Dayak itu macam-macam ya. Oh, anda pikir Dayak itu ya kalau menanya agama-agamaan ya udah pas apa Mbak Suwari ini Muslim ya. Tapi kalau nama tanya sama Dadang ya dia akan bilang bahwa yang lain juga Muslim gitu kan. Nah, ini yang repot gitu kan. Nah, kalau Mbak Suwari Utami Dewi itu marah sama aku, artinya bukti Junjung Buih, wah udah pasti juga marah gitu. Nah, semua perangkat-perangkat yang ada di sini kan akan berubah ini, akan hilang fungsi ini. Nah, satu ini nih. Ini juga dari Borneo, dari Kapuas, dari Putus Sibau. Nah, ini jangan-jangan pengawalnya Mbak Suwari ini, atau pengawalnya Bukti Junjung Buih ya. Nih ada unsur Dayaknya. Nah itu tuh Mandau juga Dayaknya. Nah itu yang di atas, nah di atas kulkas nih. Di atas kulkas ya. Tuh, wah itu di dalam itu ada yang namanya kayu pasak bumi, itu dari Dayak juga. Habislah semua ornamen. Udahlah, ntar saya tungguin dulu sudah dang gitu. Nanti sudah dang nggak mau ngaku orang Garut lagi, orang Dayak. Oke, semua tetap sehat walaupun anda kesepian. Kalau anda kesepian, nah silahkan anda jepit diri anda sendiri atau jepit gitu biar anda tidak sedikit kesakitan. Oke, tetap berpikir merdeka 100%.